Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semuanya, para netizen, para tetamu atau para penonton yang sedang bersiaran dengan kami di sini pada perbincangan bicara semasa. Ya, anda pada malam ini bersama-sama dengan saya sekali lagi, Muhammad Saiful bin Rosman. 6 Mac 2020 bersama 11 Rejab 1441 Hijriah. Hari ini hari Jumaat, ya, mengambil keberkatan pada hari Jumaat ini, sama-samalah kita banyakkan selawat kepada Nabi Junjungan Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita diberkati, negara kita diberikan keamanan yang sewajarnya, insya-Allah. Baik, pada penonton sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi membawa satu lagi tokoh yang akan membicarakan tentang satu tajuk yang kita bawakan khas untuk anda. Perbezaan diraikan, kebencian ditentang. Jadi yang akan bersama-sama dengan kita tidak lain tidak bukan merupakan pengerusi tetap kesihatan, kebajikan, pemberdayaan wanita keluarga negeri Selangor, juga merupakan ahli Dewan Negeri Seri Serdang, dan beliau juga merangkap naik presiden 4 parti amanah negara tidak tidak bukan, Yang Berhormat Dr. Siti Mariam Mahmud. Apa khabar Dr. Baby? Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah. Sihat, nampak okey lagi ni. Alhamdulillah. Sebelum datang ke studio ni, dari mana tadi? Saya daripada pusat khidmat saya lah. Daripada 2:30 petang sampai pukul 7 tadi berjumpa dengan rakyat yang datang ke pusat kita. Ada apa-apa yang spesifik setakat ni di Seri Serdang? Secara umum tu tak ada apalah. Yeah. Biasa, keadaan seperti biasa dan masih melaksanakan tanggungjawab walaupun keadaan agak bergelora. Itu. Oleh sebab itulah perbincangan ni lebih ke arah ke situ. Saya kebelakangan ni bila buat kajian sikit Google Trend, perbincangan tentang kerajaan yang sekarang ni berlaku, pintu belakang, pengkhianatan memang tinggi. Jadi itu yang memang yang rakyat perlu tahu. Jadi inilah ruang dan waktu dan ketikanya untuk para penonton sekalian, kita share-sharekan rancangan kita pada malam ini, sebarkan melalui Facebook dan juga daripada YouTube channel, Jom Channel, agar ramai-ramai kita boleh saksikan. Dan jangan lupa kalau ada persoalan, soalan-soalan yang hendak ditanyakan, boleh saja type di situ. InsyaAllah mana-mana yang soalan-soalan dirasakan wajar, kita akan sampaikan kepada YB untuk menjawab. Baiklah, tajuk ni YB tadi, perbezaan diraikan, kebencian ditentang. Jadi, yalah, sebelum kita nak sejam di sini, YB, mungkin perjalanan kita, peluncuran kita ni sebelum dia nak mendarat, kita nak tahu destinasi perbincangan kita ni ke mana arah kita nak bincang ni, sila YB. Baik, ialah negara kita dah berumur 60 tahun lebih kan. Dan kita kena terima hakikat bahawa negara kita ni adalah negara multiracial, multireligious, pelbagai agama, pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Dan malah negara kita memang dikira dihormati kerana dapat mengekalkan perpaduan dalam negara kita walaupun banyak perbezaan pendapat dan banyak bangsa dan agama. Dan kalau kita tengok keriuhannya di media sosial dan sebagainya, macam nak bergaduh dah. Tetapi kita melihat juga dalam waktu sekarang, bila kalau negara lain mungkin sudah bergaduh, baru kasar dan masa dulu kita menangi pilihan raya dalam 2018 pun, kalau negara lain juga mungkin telah bergaduh. Tetapi di Malaysia ini, alhamdulillah, rakyat Malaysia sudah sampai ke satu tahap yang saya ingat sudah menerima bahawa inilah hakikatnya Malaysia 60 tahun. Cuma oleh kerana sudah lama diperintah oleh UMNO, stylenya lama, caranya lama, nilainya mungkin nilai lama bagus, tetapi pendekatannya itu sudah tidak lagi sesuai untuk zaman sekarang. Jadi mungkin masa-masa yang lepas rakyat boleh menerima okey apa pemimpin kata, apa yang berlaku dalam masyarakat. Masa itu mungkin kita tidak ada media sosial. Dan akhbar tak, walaupun orang baca tak ramai, jadi kesannya tidak. Tapi kini oleh kerana maklumat itu begitu cepat dan pantas tersebar. Dan elemen-elemen negatif pun banyak. Jadi kita lihat bahawa berantakan sekarang ni di media sosial. Malah banyak isu-isu yang diutarakan
Sedangkan perkara itu sudah diterima sebagai inilah Malaysia. Yeah. Saya nak bawa makna isu perpaduan ini. Pertama, saya ingat kita semua dah terima tentang hakikat negara Malaysia. Tapi sekarang, the way forward. Bagaimana kita nak bergerak ke hadapan tanpa kita berentap di antara satu sama lain. Bukan saja berentap dengan bangsa yang lain-lain, tetapi sesama Islam itu sendiri pun berentap juga. Jadi bagi orang muda, saya kira ini adalah satu perkara yang mereka tidak senang melihat. Dan kita lihat cara anak muda berfikir sekarang adalah berlain. Jadi mereka nak dilihat sebagai rakyat Malaysia, dilayan secara sama. Sedangkan kita lihat yang sebelum ini memang ada, kita suka atau tidak, memang ada perbezaan. Tapi kita menjustifikasikan kerana itulah social contract kita, undang-undang kita, perlembagaan kita dan sebagainya. Jadi mungkin kita perlu keluar sekejap daripada tempat duduk kita ni, untuk kita duduk di tempat orang lain. Misalnya saya sebagai seorang Melayu, cuba kita duduk di tempat orang Cina, cuba kita duduk tempat orang India, cuba kita duduk bangsa-bangsa suku-suku kaum di Sarawak dan Sabah dan sebagainya. Dan cuba melihat daripada perspektif mereka. Dan saya ingin melihat, dan saya memang memperjuangkan perkara ini, bahawa kita nak bahagia, kita nak banyak benda untuk diri kita. Orang lain pun nak juga. Tanpa, boleh tak kalau kita buat perkara ini membahagiakan diri kita tanpa kita perlu menetapkan nilai kita atas orang lain. Kau mesti turut cara aku, kau tidak gitu. Terperangi. Jadi hakikat itu kita terima. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak menyelesaikan perkara-perkara yang saya rasa sangat rumit untuk tidak dirungkaikan. Misalnya sebelum bergantinya kerajaan baru ini, kita sering diserang bahawa kita tidak mahu sekolah vernacular. Kita nak sekolah satu aliran sahaja di Malaysia kerana ia akan menyatukan rakyat. Konon-kononnya dengan satu sekolah, dengan satu bahasa, dengan satu maka rakyat akan bersatu, tak ada lagi berantakan begini. Tetapi rasa saya tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi akhirnya yang saya nak harap malam inilah, nak ngajak rakyat kita yang menyaksikan untuk membuka minda. Tidak kita fixated ataupun hanya tertumpu kepada diri kita sendiri. Kita melihat orang lain nak bahagia, orang lain pun nak ini. Jadi bagaimana kita nak ini? Lepas tu kita ada banyak perkara. Saya tengok kadang-kadang tak banyak beza apa yang dikehendaki oleh parti-parti Melayu ini. Tetapi pendekatannya berbeza. Amanah nak Islam, PAS nak Islam, UMNO pun nak Islam. Semua ada Islam dalam perlembagaan mereka. Kan? Tetapi pendekatan kita berbeza. Lepas tu kita bergaduh. Parti yang bukan Melayu pula macam mana? Parti bukan Melayu kita lihat oleh kerana mereka dianggap minoriti. Mereka pun nak benda yang sama. Mereka nak kebebasan agama mereka. Mereka nak kebebasan hidup, cara hidup mereka, bahasa mereka, budaya mereka. Kalau kita tengok DAP, MCA sama je nak. Cuma pendekatan. Kalau saya tengok, kalau DAP itu sebab dia di pembangkang dulu. Dia biasa mengeluarkan vokal gitu je. Orang Melayu pula tak berapa vokal. Orang Melayu pula banyak berlapik kan. Akhirnya bergaduh juga. Kan? Jadi MCA pula pandai. Jadi dia duduk di tengah-tengah orang Melayu tu, dalam parti-parti tu, nampak seolah-olah macam lemah. Ya, tetapi mereka tidak lemah. Mereka juga ada demand-demand mereka yang perlu dipenuhi. Misalnya kalau bila katalah kita dalam baru ni Lim Guan Eng memberi peruntukan kepada sekolah Cina. Seolah-olah menteri-menteri, Perdana Menteri sebelum ini tak pernah beri peruntukan pada sekolah Cina. Padahal benda itu sudah berlaku daripada dahulu lagi. Tapi kenapa bila Lim Guan Eng yang memberi, maka kita highlight seolah-olah, oh tengok dia beri pada sekolah Cina, berapa sekolah Cina dapat 20 juta. Begitu. Tapi jadi, kalau bagi pada tahfiz, tak cerita pula. Jadi bila itu satu hal lagi kita kena kan. Kalau kita menyebut tentang sekolah Cina, sekolah India, sekolah Tamil, sekolah Melayu, perdana. Konon-konon adanya sekolah MIC, sekolah India dan sekolah ini menyebabkan kita tak bersatu. Tapi kalau kita tengok, orang Melayu kita, Islam kita pun tak semua pergi sekolah aliran perdana.
kita ada tahfiz, kita ada macam-macam. Dan kadang-kadang ini juga menyebabkan sesama kita berantakan. Jadi kalaulah orang Cina menyoal pada kita, kenapa kami sahaja yang nak di orang kata nak diarus perdanakan? Bagaimana dengan sekolah-sekolah tahfiz? Kalau sekolah tahfiz sikit masa dulu tak ada integrasi, tak buat akademik, hanya menghafaz Quran dan hanya baca kitab, kita katalah hanya buat agama, kan? Jadi itu pun membentuk minda cara fikir mereka. Tapi kalau itu soalan yang datang daripada Cina lah, kepada DAP lah. Wah, berperang besar kita. Tapi sekarang soalan tu datang daripada saya. Melayu Islam. Sebab saya melihat kesatuan Melayu pun disebabkan oleh perbezaan ini. Kan? Jadi itulah di antara perkara-perkara yang mungkin kita kena lapangkan dada kita, berbincang dengan rasional. Apa yang kita nak? Saya selalu berkata bahawa kita ni, perjuangan kita ni, sekarang kita berebut dunia. Walaupun kita tak kata Islam tak suruh kita tinggalkan dunia. Jangan lupa dunia, Allah kata. Kita kejar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Tapi yang kita bergaduh pasal dunia. Padahal kita tak bawa masuk semuanya. Ya betul, kita bercakap mengenai bangsa, kita bercakap mengenai rakyat, kita bercakap mengenai bagaimana kita nak memastikan bahawa rakyat kita ini, terutama orang Melayu Islam, tidak ketinggalan. Itu dah yang kita nak bincang kejap lagi. Itu cantik tu. Dan soalan pertama, kita dah membentuk satu framework dia di dalam kerangka yang akan kita bincangkan lagi. Okey, YB, itulah dah confirm dah tadi, cakap memang ialah Melayu, kan? Jadi kita nak cerita ni pun di kalangan orang kita lah. Biasa kalau kawan-kawan UMNO cakap orang kita, orang Melayu kita lah tu, kita pun orang kita, Melayu kita, kan? Jadi ada satu naratif ni lah, saya nak bagi satu pandangan. Kita dah biasa dengan ni. Melayu ni kalau kita hal kaum itu kita acah, hal perkauman tu, maka mulalah menyanyikan anak kecil main api, membakar diri, kan? Dan naratif kaum. Lagi satu, apabila agama tu diungkit, disungkit, walaupun hakikat berita tu mungkin benar, mungkin tidak, maka takbir bersautan gitu. Jadi ke mana lagi kita nak pergi kalau dengan bermain dengan ini sahaja? Macam mana kita nak mendidik orang lain? Selagi kita bermain dengan kaum dan agama, selama itulah kita akan berada dalam keadaan sekarang dan mungkin menjadi lebih teruk. Bukan antara Muslim dan non-Muslim saja, tapi Muslim dan Muslim. Kerana kita tahu isu takfiri, semua itu pun adalah antara Muslim dengan Muslim. Jadi tidak akan kesudahan. Jadi bila saya melihat kali ini, kita perlu orang kata mengambil jalan, mengambil satu pendekatan yang kita boleh bersetuju semua. Ya, saya ingat tak banyak bezalah semua apa yang dikendaki oleh rakyat Malaysia ini. Ya. Jadi macam kita sesama kita Islam, kita memang kita tahu bahawa bangsa kita masih lagi ketinggalan. Tapi ketinggalan itu, kebanyakan bila kita tengok perbincangan politik, kita cuba menyalahkan bangsa lain. Ya, sedangkan 60 tahun institusi untuk membela Melayu memang sah, ada banyak lagi. Jadi kita gagal di situ, patutnya kita tanya kenapa institusi kita gagal. Sedangkan menjadi ketuanya Melayu, yang melaksananya Melayu, penerimanya Melayu, tapi dalam semua kelibat ni kita lihat banyak ketirisan. Banyak, makna dia orang mementingkan diri sendiri. Makna dia kalau kita jadi pegawai kerajaan, kita mungkin setakat buat setakat perlu. Tidak lebih daripada itu. Saya nak bagi satu contoh. Sekarang saya dalam kerajaan. Secara umum saya melihat begini. Misalnya tiap-tiap tahun kita ada peruntukan. Peruntukan keusahawanan, peruntukan apa semua. Kaki tangan kerajaan, dia punya KPI mesti habiskan peruntukan itu. Bagi kepada kumpulan-kumpulan apa semua. Kalau dia tak habiskan, KPI dia tak bagus. Tahun depan kena potong. Jadi kesibukan dia adalah untuk menyampaikan peruntukan ini kepada kumpulan-kumpulan mana-mana sasar ini kononnya, tanpa melihat apakah impaknya, apa kesannya, ada tak kebaikan di situ. Jadi banyak kita melatih usahawan, banyak sangat kita spend tapi tak jadi usahawan pun. Kita beri alat, peralatan dan sebagainya, tapi jadi gajah putih. Kemudian dijual. Jadi kita hanya bagi skrat jalan, kita tak follow up. Bangsa kita masih lagi
lemah dalam hal itu. Yang mesti lagi kita bukan kata nak nyuapnya, tapi perlu dipantau. Kita perlu mantau sampai ke kesudah. Maknanya sampai kita betul pastikan. Itu sebab ada dasar kerajaan sebelum ini pun ya. Kita tidak memburukkan segala dasar kerajaan Barisan Nasional. Misalnya dasar ekonomi baru kita tentang pendidikan. Tentang pendidikan ni cukup kemas, cukup bagus. Makna dia kita mengambil anak-anak luar bandar yang ada potensial dengan ada keputusan yang baik, bawa dia ke sekolah-sekolah asrama dan daripada situ dia naik. Ya, kita banyak contoh dalam masyarakat kita, anak-anak Felda, anak-anak kampung, anak-anak pesawah, anak penoreh getah yang diambil keluar daripada kompompong dia ataupun daripada tempurung dia. Bawa, beri peluang pendidikan, hanya pendidikan yang dapat mengubah. Kemudian tu dia akan dengan sendiri mengubah nasib keluarga dia. Cuma tabiat kebergantungan kita ini itu yang melebihi daripada yang sepatutnya. Sudah dapat bantuan kerajaan, mau lagi bantuan kerajaan, mau lagi bantuan kerajaan kerana nak senang, cepat, nak mudah, jalan mudah. Saya bagi lagi contoh banyak, kontraktor misalnya. Kita ada banyak kelas F apa semua kan, yang kalau bagus boleh naik. Banyak real experience. Real experience. Bila kita dalam kerajaan, kita melihat. Macam mana tu kontraktor? Jadi misalnya, saya bagi contoh. Kita dah ada kontraktor. Orang dah bagi peluang untuk kita buat. Sepatutnya kemahiran kita digilap. Ada orang yang bagus. Makna dia dah dapat kontrak. Misalnya dia dapat kontrak engineering. Mula-mula dia tak boleh buat sebab dia bukan engineer. Tapi anak-anak dia dibentuk dan dapat berjaya jadi engineer. Jadi company dia pun ada engineer dan kemudian mereka boleh melaksanakan. Tapi ada juga yang jenis sampai bila Alibaba. Kan dia sudah dapat, lepas tu nak lagi kontrak, lepas tu Alibaba kan kepada orang lain, sampai bila dia tidak meningkatkan diri dia. Kalau kita meningkatkan diri kita, makna dia kita akan sampai satu tahap, saya tak perlukan ni semua. Sebab kita sudah diberi peluang ya sekali, mungkin dua kali dan kemudian kita tidak boleh lagi mengharapkan bantuan kerajaan semata-mata kerana terutamanya melalui patronage politics. Politik patronage. Makna politik apa ya bahasa Malaysia? Kita ada orang yang melindungi kita, bagi kontrak apa semua. Oleh kerana itu sebab dulu, masa sebelum kita berkuasa di Selangor pun dulu, kenapa kontraktor-kontraktor ni bergantung benar kepada UMNO? Kerana this is patronage politik. Dan bila masa pilihan raya, siap kamu kena buat tu, kena buat ni, kena buat tu. Kerana kalau tidak, kamu tak dapat kontrak. Jadi perkara itu kita kena kikir. Kita kena kikir. Kalau kita nak berjaya, pendidikan perlu diutamakan. Dan kita perlu beri peluang kepada mereka yang belum lagi mendapat peluang. Untuk orang Melayu. Ya, bukan orang yang sama. Ini orang tu lagi, orang tu dah dapat, dapat lagi dia kaya raya meliana, boleh kan? Tapi orang yang lain tak dapat. Oleh kerana kita adalah bangsa yang paling ramai, 60%, maka dengan sendirinya dalam figure kemiskinan kitalah yang paling ramai miskin juga. Itu gosip. Tapi kalau kita berinteraksi dengan orang di sana, macam wakil rakyat kita duduk di terutama kawasan bandar, di mana peratusan kaum bukan bumiputera lebih lebih ramai, bukan lebih ramai sekarang, bumiputera lebih ramai, Melayu lebih ramai di kawasan bandar. Kita melihat mereka juga ada kemiskinan. Mereka juga orang kata suffer. Jadi bila kita tidak ada sifat kemanusiaan itu, kita pukul borong. Kerana kita tengok yang kaya tu, jadi therefore yang lain pun kaya. Jadi kita kadang-kadang kita Mereka rasa kecil hati dan mereka juga rasa terpinggir dan mereka juga rasa seolah-olah orang kata rakyat kelas kedua. Kita di sini bercakap, kamu patut bersyukur kamu ada duduk, kami bagi tanah. Ini sejarah. Kita bagi kita ni. Saya melihatnya sebenarnya kita gagal daripada mula. Allah Subhanahuwataala telah memberi peluang pada kita bila kita ada non-Muslim Chinese. Kalau kita sampaikan Islam daripada awal, Islam rahmatul lil alamin, mungkin ramai mereka sudah bersama dengan Islam. Mungkin. Itu semua kerja Allah, petunjuk hidayah kerja Allah. Itu cantiknya tu. Saya ialah sebagai orang kata apa, kita neutralisekan jugalah. Bukanlah orang akan cakap ni YB ni macam salahkan semua Melayu je, sedangkan hakikat ada Melayu-Melayu juga, orang macam kita ni, warna kulit sama, dari segi kesedarannya
bagus. Kita nampak contoh di Shah Alam, di kawasan-kawasan bandar, Melayu-Melayu dah mula dari segi perniagaannya dah mula bagus, cara berfikir disebabkan oleh diversity, pergaulan yang bagus. Jadi mereka ni boleh menerima keadaan begini, ya, duduk bersama dengan kaum yang lain gitu kan. Cuma lebih itulah, inilah sebagai pemimpin amanah kan. Bila amanah kita melihat rahmatan lil alamin, itulah kita meraihkan yang bukan Melayu atau bukan Islam ni. Apa bezanya pula dengan PAS contohnya, satu parti agama yang YB bersama-sama juga dulu, kita ada kelab penyokong gitu kan. So nampak lunak di situ sepatutnya, tapi bila pendekatan gini, apa beza antara dua kaedah pendekatan ni? PAS meyakini kalau Islam PAS naik, maka semua agama, semua rakyat akan terbela. Okay, dengan makna dia, makna lain, kami memerintah, kamu ikut, you will be taken care of sebagai zimmi. Zimmi, ya. Zimmi. Ya, itu konsep yang kita ada dalam sejarah. Ya, kalau kita tengok konsep itu, dia konsep bila orang Islam memasuki negara yang bukan Islam, dan mereka yang bersama itu dipanggil zimmi. Tapi sekarang ni kita tengok dalam negara kita, pembangunan negara bangsa, kita ni bukan, walaupun dia kata kita dulu Islam yang berada di sini, Melayu berada di sini, jadi yang datang tu zimmi. Kalau you ambil logik itu, tetapi sedangkan perlembagaan kita kata kedudukan rakyat adalah sama kan. Jadi kita, bila kita keep on, kita setiap kali menggunakan perkataan ini, seolah-olah mereka rakyat kelas kedua. Mereka nak bersama, mereka nak bersama kita membangunkan negara ini. Dan tapi kita masih ada syak wasangka. Dan kita selalu mengambil Singapura lah sebagai contohnya dan sebagainya. Tapi saya merasakan mereka memang menerima. Perbualan saya dengan orang bukan Islam, we have accepted that the Malays are have a special place lah, privilege dan sebagainya, in the sense that kami dah terimalah. Bukanlah terima ketuanan itu, tetapi terimalah Melayu yang ramai. Tentulah menteri-menterinya mesti Melayu ramai, ratio-nya mesti begitu. Misalnya dalam kaki tangan kerajaan, Melayu ramai. Tapi mereka bertanya, atau boleh kita kata mempersoalkan, kami pun rakyat Malaysia. Kalau 90% Melayu, Cina tak ada, India pun berapa ni, jadi di mana kami? Kita pula bertanya, berniaga kamu? Kamu semua pula. Jadi begitu. Jadi saya melihat begini, saya melihat it must be reciprocate. Dia mesti ada timbal balas. Bila kita buat sudah lama begini, civil service orang Melayu yang kontrol. Ya, kita terima hakikat, alhamdulillah. Ya, di segi itu. Jadi mereka pun, orang mereka nak pergi ke mana? Tentulah pergi ke swasta. Kalau kita lihat di segi pengangguran, orang Melayu tinggi. Sebab apa? Sebab orang Melayu nak bekerja, nak masuk kaki, jadi kaki tangan kerajaan. Sekarang kita ada 1.6 juta. Takkanlah kaki tangan kerajaan nak mengelembung semua begitu. Ya, kita perlu kerja di luar. Jadi kalau kita, orang kata kalau kita boleh menerima hakikat, mesti ada timbal balas ini. You open the door sini, we open the door here. Kan? Maknanya kita sama-sama. Itu sebabnya saya suka nak melihat dalam Malaysia perniagaan yang dikongsi bersama, bukan Alibaba, true partnership. True partnership. You have Malays and non-Malays working together, can based on partnership. I think kalau dalam syarikat-syarikat yang multinational besar, ini berlakulah mungkin. Tapi bila kita bercakap mengenai bangsa ni, kita tidak dapat tidak ada sedikit kelebihan kita ni. Kalau apa-apa memang kita fikir bangsa kita. Tapi sejauh mana kita boleh mengawal supaya sampai tidak menjadi sebagai satu penganiayaan. Bagaimana? Itu kena buka. Tapi itulah, saya ni menyuarakan bagi pihak yang di luar sana. Bila kita cerita pasal ekstrim agama Islam kaumnya, inilah dia. Amanah akan sebut Melayu je ekstrim gitu. Sedangkan kat di luar sana tu, macam mana kita nak berdepan pula? Ada juga Cina ekstrim. Ada. Ada. Memang ada. Isi kita melihat populasi kan, apa-apa kita panggil distribution curve kita, dia ada bell shape. Bell shape. Gaussian curve dia panggil.
Kebanyakan duduk di tengah ni, kita ada 5% ekstrim sana, 5% ekstrim sini. Kena lukis ni, Mami. Kena lukis. Dia macam bell, macam dengan loceng. Ya, loceng, dia gitu. Jadi 5% belah sana, 5% belah sini. Normal curve, kita duduk bawah normal curve bawah tu. Jadi dalam mana-mana masyarakat, pasti ada orang begini. Ya? Jadi kalau yang tengah ini tidak faham, maka dia senang dihasut sebelah sini atau sebelah sini. Ya. Jadi dalam pergaulan kita, saya lihat kalau one to one Chinese, Malay, Indian, dia boleh terima orang sebagai individu seadanya. Makna dia, dia boleh terima best friend dia, Melayu, India, Cina. Tetapi bila masuk kumpulan, itu yang jadi herd mentality dia. Herd mentality dia di mana, oh, Cina begini. Kita stereotype. Kita stereotype bangsa. Melayu malas. Ini gini. Saya tidak menyalahkan Melayu sebenarnya, Cik Saiful. Saya mengatakan bahawa memang itu hakikatnya. Bila dah hakikatnya, program apa yang kerajaan buat sekarang perlu tackle hakikat itu. Perlu kita beri perhatian pada hakikat itu. Ya. Tapi kita akan mengambil masa yang agak lama sebab benda tu dah mendarah daging. Jadi itu sebabnya kita perlu memikirkan strategi-strategi bagaimana. Misalnya saya ingat ada, tapi nama je Menteri Perpaduan, tapi bila tak buat kerja tak jadilah. Kalau saya nak suka misalnya apa, kita boleh buat exchange of students kan, pertukaran penuntut dengan luar negara, belajar budaya orang. Serupa juga kita, mungkin orang Cina, anak-anak Cina datang ke duduk dengan orang Melayu, orang Melayu duduk rumah orang Cina. Apa salahnya? Technical yang kecil-kecil itu kita boleh settle, tak ada masalah. Supaya kita memahami budi. Memang kita kena admit, culturally ada orang Melayu ada perangai tertentu. Orang Cina perangai tertentu, India perangai tertentu. Jadi kita kenal pasti itu. Yang itu very difficult to change. Jadi kita peka, cuma pendekatan kita itu berubah. Saya tidak mengatakan orang Melayu itu ni semua tidak. Tapi oleh kerana kita ni 60 lebih peratus. Kita tengok ya, kalau dari segi statistik, orang Melayu anak lebih ramai. Orang Cina makin mengecil. Saya tak ingat dah statistik tahun berapa orang Cina akan jadi 20% saja. Jadi bila dah 20%, jadi mereka makin kecil. Bila kita makin kecil, jadi mereka pun rasa tak secure. In future mereka tak ada votes ni lagi. Kita je orang Melayu. Kan, jadi of course they feel not safe. Sedangkan kita makin ramai. Tapi kita juga makin miskin. Kalau kita kata pak orang Melayu, kalau kita ambil 20% yang paling tinggi, M40, B40. Jadi makna dia di segi jumlah kita akan always teramai B40. Okey, cuma itu satu kerangka, bincang pasal kerangka. Tapi ini nak cerita ni, okey, ni kebimbangan, ada sangat kebimbangan tentang kita cerita naratif Melayu, bangsa kaum yang lain ni. Ini biasa ditimbulkan YB. Okey, nah, Nizam Mokhtar, satu soalan dari Facebook. Kenapa bila Islam dihina, Nabi dihina, YB tak bersuara? Kan, bila isu LGBT, YB senyap. Isu arwah adib pun senyap. Kan? Bukankah Islam mengajar kita membela sesama Muslim dan manusia? Di manakah YB masa itu? Okey, bila kita cakap, bila senyap, bila berhina. Dia tidak semestinya semua orang bersuara. Okey, saya ada benda-benda, saya tak tahu sebab apa. Saya melihat setengah benda itu dipolemikkan. Bila dia kata Islam dihina. Which aspect of Islam yang dihina? Kalau kita ada seorang dua yang bercakap mengenai itu, bukan grup yang kita panggil representatif, kita ambil tindakan pada orang tu, kan? Mana yang hina Nabi, itu kita ada undang-undang. Okey, jadi kita ada undang-undang untuk menangani. Kalau kita nak tolong kipas sama, benda tu jadi panas, menghangatkan semua. Saya nak tanya, adakah mereka yang menghina Islam ini tidak diambil tindakan? Itu dia nak tahu tu. Kenapa tak diambil? Sebab kita masa zaman kita memerintah yang 22 lepas, kita memberi kebebasan kepada polis. Kita memberi kebebasan kepada SPRM. Kita memberi kebebasan kepada pembangkang kita, pada kita itu bersuara apa dia nak bersuara. Saya tak pernah menyuruh mereka menutup mulut. Sedangkan kita suruh orang tutup sebab kita nak hanya suara kita didengar.
Nabi dihina, bukankah telah diambil tindakan? Ya. Okey, Adib, kes isu Adib. Ya. Kepada siapa nak ambil tindakan? Saya nak tanya. Okey, bukankah kes itu sudah masuk mahkamah, dah ada inquiry dan memang dikatakan bahawa dia bukan mati secara Allahyarham, bukan mati secara accident dan sebagainya, bukan terlanggar lalu. Ya. Maknanya dia ada orang yang membunuh dia, ada orang menyebab kematiannya. Sekarang ini siapa yang akan menyiasat tentang kematian dia? Bukankah polis sudah diberi tanggungjawab itu? Ya. Ya? Kenapa tanya pada saya? Sebab polis yang handle polis. Tanya pada polis. Jadi polis patut menjawab. Kenapa kalau kita tengok balik, baca balik. Malam itu dengan gelapnya, ya, polis nak tangkap siapa? Polis nak tangkap siapa? Sebelum kita menuduh orang itu telah membunuh, ya, bukan maksud senyap. Masalah dia, kita nak cakap benda yang kita tak tahu. Polislah yang lebih tahu, bomba lebih tahu, semua dia, semuanya semuanya ada dengan polis. Silakan. Ambillah apa ni? Ambillah tindakan kepada mereka yang besar, yang bersalah. Saya tidak kata jangan tangkap mereka, tidak. Kita tahu banyak macam mana peristiwa berlaku pada masa itu. Polis sampai sekarang pun tidak dapat mengecam. Ya, apa ni? Jadi bukan bukankah itu senyap? Bukankah itu kita senyap? Kita kata undang-undang ada, sila ambil. Kita tidak bantah baru ni yang menghina yang di-Pertuan Agong, sila ambil. Adakah kita membantu? Tidak. LGBT. Okey, kita sekarang ni kita kata isu kita adalah kebebasan bersuara. Di dalam undang-undang, ya, di mana kita sudah ada enactment agama Islam. Okey. Kalau mereka ini LGBT, you can prove they are LGBT, silakan ambil tindakan. Kita tidak pernah menahan mereka untuk mengambil tindakan. Jadi jangan nak salahkan kami di sini. Sebab semasa kita memerintah, agensi-agensi kerajaan, pihak-pihak berkuasa kerajaan telah diberi, kita kata, hak ataupun diberi kebebasan untuk mereka bertindak. Kita tidak menahan. Tak tahulah kalau Cik Nizam boleh menunjukkan siapa yang menahan di sini. Sebab dia biasanya lah. Kita nak membela Muslim, kata dia. Muslim yang mana yang kita nak bela? Okey. Dalam kes ini, pembelaannya adalah melalui undang-undang. Kalau kita kata macam tiap-tiap kali bila misalnya accident itu ada sekali kan, yang belanggar kereta kan, ada yang seorang orang Melayu, Muslim kita meninggal. Adakah kita ni tak ada undang-undang? Akan ikut ulunas undang-undang lah. Ulunas undang-undang. Polis dapat tangkap. Ya, kerana orang tu dituduh memukul, ya. Polis dapat tangkap. Jadi kalau kita sebagai orang politik, orang kerajaan yang ditugaskan tanggungjawab untuk menjaga apa ni, kemaslahatan semua orang, kebajikan semua orang, keselamatan semua orang. Oleh kerana aku Muslim, maka oleh kerana orang Islam dibunuh, aku melenting. Undang-undang ada. Gunalah undang-undang. Saya ada di situ, saya memerhati semuanya. Bukan kita tak memerhati, kalau kita tidak bersuara, katalah kita ada 222 ahli parlimen. Kemudian berapa orang Muslim? Semuanya bersuara. Misalnya, kan? Kenapa saya seorang disalahkan? Adakah semua YB-YB UMNO tidak disalahkan? Adakah YB-YB PAS semua bersuara? Tidak. Tidak. So, jadi ini adalah pandangan yang sangat sempit dan sangat hanya nak menjurus isu LGBT lah, isu tu lah, isu ni lah. Kita nak freedom of voice. Biarlah mereka bersuara, kita bawa, kita ni balik dengan sebagai kerajaan dengan, pula tu kan. Sebagai kita ni balik dengan dengan hujah. Now, you jadi menteri. Adakah you nak kata, "Oh, you jangan datang, you LGBT. You pondan, you jangan datang jumpa saya." Rakyat nak datang jumpa kita. Kita terpaksa jumpa. Terpaksa jumpa. Kalau you nak pergi jumpa, lainlah kalau ada, tak tahulah kok ada menteri tak mau jumpa. Saya berjumpa dengan semua orang. Tapi tak pernah lagi lagi jumpa LGBT. Tapi kerisauan ni dia suatu benda yang genuine juga. Dia ada memang dua kelompok ni lah. Kerisauan yang betul genuine. Mungkin Cik Nizam Mokhtar tu itulah kerisauan. Tapi satu pihak lagi kita faham, kita jelas. Yang sekadar untuk create issue dengan tujuan untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan kita itu. Dah itu yang dia nak, dah terbukti sekarang. Nah, kita akan tengok pula apa tindakan kerajaan yang baru ni pula akan buat. Saya nak tengok ni, dia orang nak buat apa kat Sajat. Okey?
go ahead, take action. Yeah. Saya mencabar. Yeah. Okay? Nak kata sekarang ni kan dah muafakat Muslim kan, Melayu, insyaAllah menteri pun ramai Melayu, Islam, PAS ada dalam tu, ulama ada dalam tu. Sila ambil tindakan. Saya cabar. Saya kata, kalau kamu ingat mudah untuk kita mengambil tindakan hanya menurut apa orang kata semangat meluap-luap ini tanpa melihat apa undang-undang yang kita ada, di mana ada orang kata ada provision provision tertentu di dalam undang-undang, maka kita akan jadi ini, kita kerajaan. Bila kita kerajaan, kita nak timbang semua benda, kita nak timbang. Dan saya ingat juga satu tindakan yang di mana tindakan daripada Kerajaan Pakatan Harapan semasa merintah dulu berdepan dengan isu penghinaan terhadap Nabi, di mana pesalah itu telah didenda lebih kurang RM50,000. Maksudnya yang tertinggi berbanding dengan zaman sebelum memerintah itulah, zaman Barisan Nasional. Dia ada kaitan juga dengan soalan yang kedua ni, YB. Sama ada betul kita ni lunak atau tak dengan bukan Islam? Saya tidak fikir kita lunak. Ya, orang kita bila kita lunak ni dia rasa macam kita mengalah. Rasa saya dia maksudnya dia, saya cuma habiskan dekat situlah pasal ada kaitan dengan amanah daripada Muhammad Hazwan, Muhammad Fuad, ya. Islam di bawah konsep rahmatan lil alamin dilihat terlampau lunak kepada non muslim. Ah, tu tadi ada kaitan tu dalam beberapa isu tanpa dirujuk kepada pakar dalam bidang agama seperti mufti, pakar akademik, tokoh masyarakat. Adakah itu benar, Wabi? Saya rasa tak benar. Memang tak benar. Sebab rahmatan lil alamin ini bukan gagasan yang baru. Ya, sudah lama. Sebelum ini cuma orang tak pakai rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin maknanya dia kita membawa rahmat kepada semua, ihsan kepada semua. Ya. Jadi seperti yang saya jawab tadi, ya. Apa isunya yang dikatakan lunak itu? Takkan semua benda kita nak kena tempelak, nak kena sepak, nak kena apa. Ya, itu adalah kita mengambil pendekatan mendidik. YB Mujahid misalnya sampai ke luar negara membawa gagasan rahmatan lil alamin. Tiap-tiap kali berjumpa saya berada perjumpaan-perjumpaan dengan non-Muslim menerangkan gagasan rahmatan lil alamin ini, bagaimana ia sangat seiring dengan SDG-SDG yang ditetapkan universally itu kan. Jadi tidak lari daripada apa Islam nak. It's universal value. Bila kita sebut lunak, kita what they want is confrontational. Okay. Saya melihat mereka-mereka yang menuduh kita lunak ini, mereka ni orang yang suka confront. Ya, sedangkan kami, ya saya sendiri dan juga amanah mengambil sifat dialog. Ya, kita mengambil sifat dialog, bukan confront. Menerangkan, menjelaskan, memahamkan mereka apa yang kita nak. Kalau mereka salah, kita cerita kenapa mereka salah. So bila mereka maksudkan tak nak lunak itu, makna kita nak, mereka nak kita herdik. Ini adalah pendekatan yang bagi saya agak lamalah, pendekatan cara lama. Ya, kita bercakap mengenai pendidikan ya, secara umum pedagogi pendidikan ini. Kita ada ibu bapa nak dilihat dia berkuasa apa, contoh ya. Bila dia marah anak dia tu, oh itu hebat tu, bagus tu. Tetapi sekarang kita tidak lagi mengherdik anak kita dan sesiapa saja di pekerja kita, kan semua kita tidak herdik di depan, kita di belakang. Kita panggil belakang tabir, kita tegur dia, kita cerita dengan dia. Mengherdik di depan maknanya dia mengherdik di dalam media, bagi saya lah. Ini yang mereka nak, mengherdik non-Muslim. Mengherdik, ya, kadang-kadang kita nak mengherdik, kita mengherdik seorang. Tapi bila kita mengherdik di dalam publik, seolah-olah kita mengherdik mereka semuanya. Ini bahaya. Sebab kita telah put them all in one basket. Okay? Mengherdik ke? Oh marah. Marah tu macam marah kepada semua. Nila setitik rosak susu sebelah. Exactly. Begitulah kan. Dan sama juga isu saya suka sentuh juga yang pasal isu Susan Jawi tu. Begitulah. Antara salah satunya. Yang YB ulas kat situ. Saya gini, saya ada dalam perjumpaan YB Mujahid dengan Dong John. Ini yang menarik. YB ada. Dia begini. Saya mula-mula pun dia tengok juga apa benda lah. Tapi sebelum tu nak cerita yang orang kata penerangan daripada Menteri Pendidikan masa tu masih konfront lagi dan akhirnya jumpa dengan YB Mujahid, dia terima. Apa yang berlaku? Pertama, kita kena faham apa yang dia kendaki. Sebenarnya, belajar Jawi ni sudah ada
dalam kurikulum yang sedia ada sekarang. Beberapa muka surat yang menunjukkan ini Jawi, memperkenalkan Jawi sebagai heritage ataupun apa ni, warisan negara kita. Tulisan Tamil, tulisan Cina sudah ada di dalam silibus mereka di tahun 5. Apa yang nak dimasukkan ini adalah tambahan. Dan apa yang yang dibangkang adalah tidak kejelasannya. Apa yang dikehendaki daripada penuntut ini? Adakah dia mesti tahu menulis Jawi, membaca Jawi dan sebagainya? Ini kita dapat penjelasan apa yang mereka bangkang. Jadi oleh kerana saya diberitahu, kami diberitahu, mereka nak ajak berbincang tetapi Kementerian Pendidikan seolah-olah menolak perbincangan itu. Ya. Jadi saya tengok, saya ada gambar, saya ambil gambar buku itu semua. Jadi saya melihat juga, ini sekolah Cina ya. Kita tahu tulisan Cina adalah tulisan yang dia tidak ada macam kita. Kita mudah belajar bahasa Malaysia. Cina tidak. Setiap objek ada dia punya karakter dia. Karakter ini perlu dihafal. Ya. Jadi itu sebab kalau kita nak belajar Cina kena dia belajar satu. Ya. Karakter ini dihafal. Dan it is hard enough for them. Ya, bukan senang tau nak menghafal karakter-karakter itu. Ya, kita boleh mencabarlah diri kita belajar. Tiba-tiba kita nak diminta untuk belajar Jawi dan kita tak jelas. Is it just knowing, bila tengok tulisan, ni tulisan Jawi yang dekat jalan tu, boleh baca sebab by recognition. By recognition. Kita kalau kita ngajar budak-budak, dia tahu itu tulisan Jawi. Macam orang tengok kereta punya simbol lah, by recognition. Yang kita nak masuk Jawi pada mereka ini, kita nak mereka buat apa? Adakah kita bermaksud untuk mereka belajar tulisan Jawi? Itu yang ditentang oleh mereka. Sebab dia akan membebankan anak-anak mereka. Ya. Sedangkan orang Melayu kita sendiri tak reti Jawi lagi. Ya. Jadi kita dah nak mengenakan kepada bangsa lain. Ya, kalau kita duduk di tempat kita, kita duduk tukar. Let's turn it around. Kita minority. Okey, dan kita pergi sekolah agama lah. Semua tulis dalam Jawi apa semua. Terkial-kial nak belajar Jawi dulu kan. Tiba-tiba masa kalakan zaman penjajah dulu kan. Ingat tak dulu masa British datang. Ibu bapa kita enggan menghantar anak-anak, tok-tok nenek kita enggan menghantar anak-anak ke sekolah Inggeris. Missionary school tak lah. Sebab kefahaman kita ini akan mengakis akidah. Dia akan menyebabkan ditinggal budaya kita, keluarga. Itu tentangan kita ketika itu. So sekarang ni kita letak diri kita. Kita balik pada zaman datuk nenek kita. Kita duduk di situ. British datang, you must go to missionary school. Kan, atau buka sekolah, you pergi kat sini. Kita tak nak pergi sebab kita bimbang. Kita bimbang anak-anak kita akan jadi Kristian. Itulah kebimbangan yang mereka juga ada. Jadi kita nak mereka dah Jawi, apa yang kita nak? Kita nak mereka recognize Jawi, accept Jawi, menerima Jawi, yang Jawi ini adalah heritage negara kita. Dan mungkin kenallah alif bata. And memang dalam penjelasan itu YB, Jawi is not easy for us. Ba tulis macam tu, bila nak sambung dengan benda lain jadi macam lain pula. Kan, ba alif ba, kita Melayu kita belajar dari kecil ba alif ba. Kita tengok kauf misalnya. Kalau dia duduk di hujung, lain bentuknya. Kalau dia duduk di awal, lain bentuknya. Jadi ini tidak jelas pada mereka. Apa yang mereka nak. Jadi cuba kita letak dalam. Jadi apa penjelasan YB Mujahid ketika sampai boleh diterima? Mujahid cerita benda tu. Dan kita biar mereka juga menerangkan. Baru saya tahu masa tu bahawa sebenarnya mereka sudah ada Jawi. Introduction of Jawi sudah ada di dalam mata pelajaran. Saya tak ingat apa, tapi sebagai heritage, sebagai warisan. Jadi yang nak masuk pula dah dalam tahun 4, di bawahnya tak clear. Ada satu istilah mereka guna bila dah masuk dalam curriculum. Kan kita dalam kita membuat, saudara Saiful ada seorang guru. Mana at the end of kita belajar ini, apa yang harus kita buat? Itu tak clear. Misalnya setelah kita macam kita boleh ngajar sejarah, selepas kelas, objektif kelas ini adalah mesti memahami ni mesti boleh apa objektif dia secara detail yang hendak kita bagi penuntut itu. Dan kemudian apa yang kita nak uji.
Semua ini perlu dijelaskan dulu. Ya. Bila betul. Tidak jelas, jadi macam tu. Ya. Dan juga ini pun satu isu kejelasan juga. Setengah orang kata ini tanya YB Mujahid, tapi tak, amanah memang ini apa yang kita bawa, rahmatan lil alamin. Muhammad Hazwan Ma'upuat, dia tengok kat YouTube, dia kata, adakah konsep rahmatan lil alamin telah difahami, dihadam dengan jelas oleh YB-YB Muslim dan YB non-Muslim sendiri dalam pemerintahan ketika PH sebelum ini? Kelihatan ada menteri Muslim, non-Muslim pun tak faham, tak ikut. Betul lah. Okay. Masa benda itu konsep yang baru kita mula, baru 22 bulan, hari-hari dibambu oleh netizen yang pro BN. Okay? Jadi menteri ni pun kadang-kadang asyik duk tepih benda tu sebab daripada awal ditentang. Ya, bila ditentang itu tidak ada masa, baru YB Mujahid sudah keluarkan buku-buku mengenai rahmatan lil alamin. So, admittedly, kalau orang bukan daripada amanah, tak faham lagi sebab dia konsep itu daripada amanah. Yeah. Amanah membawa rahmatan lil alamin, konsep Islam rahmatan lil alamin. Kita semua adalah orang Islam. Kita tidak kata orang yang tak faham itu tak Islam. Tetapi rahmatan lil alamin adalah satu pendekatan ya, untuk memberi penjelasan what Islam is all about. Tentang bagaimana Islam melayan rakyat. Ya, itu sebab kita ada banyak-banyak fiqah kerakyatan, fiqah apa ni semua, yang orang buku-buku tu tak ada amanah. Mungkin tak habis baca pun setengah orang amanah. Ya, tetapi orang di luar amanah ada perkara yang baru. Jadi kita mengharapkan kita ada 5 tahun ni sempatlah YB Mujahid menjelaskan. Banyak non-Muslim sudah faham sebab konsep ini, saya kalau saya sebut nama ni, orang PAS akan melenting. Dia kata menggunakan nama Tok Guru ni Aziz. Ya, sebab inilah konsep yang dibawa oleh Tok Guru ni Aziz. Saya mengingat lagi masa saya rempas, Tok Guru ni Aziz kata, masa kita rempas Pakatan Rakyat, kitalah akan menjadi, PAS akan menjadi jabatan kepada non-Muslim. Ya, kalau dulu masa DAP tak bersama kita, kita tidak dapat masuk di dalam ceramah DAP, nak sebut Islam, nak cerita dakwah. Islam pun tak dapat nak dakwah. Kita ni ada beberapa inilah Facebook buka semua tanya, berapa YB dah Islamkan, berapa orang DAP YB dah Islamkan, berapa orang Cina YB. Come on, kita lupa taufik dan hidayah itu diberi oleh Allah SWT. Bukan kita hanya menyampaikan. Dan kita mesti ingat dakwah tu banyak step. Ya, dia bukan sekali kita jumpa asyhadu alla ilaha illallah. Bukan semua. Kan? Ya, jadi betul. Kita ada banyak step. Sekarang kita nak buat atmosphere itu kondusif. Ya, dan orang bukan Islam pun tahu kita nak bawa Islam. Tetapi kita tidak paksa ke atas mereka. Mereka ada, mereka boleh memilih. Ya, tetapi kita nak buka supaya mereka tidak nampak. Kita tidak nampak apa pecanggahan atau pertelegahan itu itu. Sebab mungkin kalau dalam bahasa mudah, kalau kita sebut rahmatan lil alamin, dulu masa dalam YB dalam PAS dulu kan ada nama PAS for all kan. Itu konsep dia sebenarnya. Itu konsepnya. Tapi mungkin dari segi bahasa, itu pandangan orang luar. Jadi satu benda yang baik, cuma dari segi kefahaman ni mungkin orang-orang mereka yang genuine lah ingin tahu. Boleh diraikan insyaAllah. Ni ada komen. Ada beberapa komen-komen yang lain lah. Ini komen daripada, kebetulan pula daripada non-Malays. Thank you for all of you yang tapi non-Muslim. Tapi orang Melayu pula yang sudah kepalanya sudah ni, biasalah kan. Itu pula pandangan dia. Jadi saya okey je. Pada mereka yang menyaksikan, yang mungkin kita share juga beberapa pandangan dan komen daripada rakan-rakan yang bukan Islam. Termasuk di sini Chi Chiong Ti. Ya, tengok dari YouTube, dia kata, saya suka Islam, saya suka YB Siti Mariah, independen, adil, berfakta, bermaruah bila berbicara. Kenal ke YB? Tak kenal. Kalau semua Melayu berkarakter seperti YB, aman harmonilah negara kita. Itu pandangan non-Muslim. Dan satu lagi komen daripada rakan kaum India kita, Anna Durai. Very good YB Siti Mariah and good Malay Muslim. Dua pendekatan beza dari penerangan kita malam ni. Dan juga daripada Jasatisa. Saya yakin bukan non-Malay juga, YB Siti Mariah pemimpin Islam yang saya amat kagumi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pujian balik pada speechless. Saya pun saya tak pernah mengatakan saya pemimpin Islam seperti yang digambarkan orang Melayu kita lah kan. Saya adalah seorang yang mempunyai cerita sikit sharing ya Ustaz. Menerima dakwah Islam pada umur masa saya form 4. Masa tu tahu ikut je, tak faham Islam. Tak faham. Tapi bila kita dah faham, saya mensyukuri nikmat itu
Dan kalau masa sekolah dulu, Saudara Iful, saya antara orang yang pertama pakai tudung. Di Kolej Tengku Kusiah masa ketika itu. UKC, ya? Ya, 1970 something. Ya, kerana dah faham konsep kita nak bawa. Tapi, saya nak warn begini. Jangan kita Islam superficial. Okay. Makna, kita nak biarlah substance. Yeah. Ya. Makna dalam karakter kita, akhlak kita, penampilan kita tu molek dah cantik, alhamdulillah. Yeah. Itu sebabnya saya tak judge orang. Tambah sekarang kan pakai tudung comel kan. Oh, tak nampak uban. Lepas tu berwarna-warni, fashionable. Now everybody is wearing tudung. Yeah. Kalau you tak pakai tudung, you rasa awkward. So, compare to dulu kami dipanggil hantu kongkom lah. Dulu kan. Lepas tu makna dia, now we cannot judge people just by the cover, by the book. Yeah. Saya pun tak suka orang judge saya macam tu. Yeah, kita perlu mengenali di antara satu sama lain. Tapi itulah dua pandangan yang berbeza. Tapi itu normal. Kita tak boleh nak memuaskan hati semua orang. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan yang di luar sana, ada juga pandangan-pandangan yang begitulah. Bagaimana melihatkan kepimpinan yang dibawa oleh amanah. Alhamdulillah, saya pun itulah saya sebut pada YB. Tahniah juga lah YB, ya. Okey, kita nak buat satu konteks ni balik. Kita bagi pada framework tentang Melayu, Islam, bukan Melayu, Cina, India tu. Dalam konteks negeri Selangor ni lah YB. Negeri Selangor memang dikenali sebagai negeri yang kata macro diversity dengan kepelbagaian kaum. Dari konteks kata tahap pendidikan pun agak tinggi, kan? Dan kerjaya kata apa ni, pendapatan gitu, kan? Dalam keadaan bila kata apa, stigma perubahan kerajaan yang sekarang berlaku ini disebabkan oleh supremasi Melayu. Jadi nak tanya dengan YB lah, kalau di Selangor ni, terutama PH Selangor, apa sebab kerajaan PH perlu dipertahankan dalam konteks tajuk kita malam ni? Okey. Kalau kita tengok, kerajaan PH kita menang dengan sokongan semua rakyat. Melayu, India, Cina, semua multiracial. Dan kita membawa gagasan rakyat kita adalah rakyat, kita tidak membezakan rakyat. Kalau kita tengok, semua orang-orang permohonan kita di Selangor tidak pernah menanyakan bangsa dan agama. Sebab kita telah meletakkan kriteria untuk menyampaikan apa-apa program rakyat itu berdasarkan kepada keperluan mereka, kelayakan mereka. Kelayakan itu sah. Jadi bila kita telah menunjukkan satu model yang rakyat puas hati, ya, rakyat puas hati, saya ingat rakyat negeri Selangor berasa mereka tidak ada dua darjat. Semua orang tidak sama. Ke samping kan, ini adalah satu model yang kita nak bawa ke seluruh Malaysia. Ya, jadi kita perlu pertahankan. Kerana kita baru 10 tahun dan 22 bulan. Jadi kita belum full blown. Ya, dan kita pun telah menunjuk dasar hidup dalam kerajaan, alhamdulillah Allah memberi kesempatan ini, dan melihat bagaimana kita deal dengan kaki tangan kerajaan. Ya, kalau satu masa dulu kita selalu dengar kaki tangan kerajaan kata, minta maaflah YB, arahan atas. Tapi dalam negeri Selangor, kaki tangan kerajaan free, bebas untuk memberi input mereka. Dan mereka dihargai. Dan kerjasama antara kita dengan kaki tangan kerajaan ni superb lah. Makna dia, dan masing-masing kita didik, ya, lihat kepada kepentingan rakyat. Ya, apa yang kita buat, rakyat counts. Ya, jadi ini penting, ini model yang kita nak bawa. Ya, dan kita nak rakyat negeri-negeri lain juga menikmati. Kat Selangor ada ni tak? Ceramah di sekat ke? Oh, tidak. Oh, kalau Saudara Saiful tahu, masjid dan surau dikontrol oleh PAS. Memang kita pun tahu dulu pun strategi kita dulu dalam masa kita duduk sana, duduk belah sana, adalah untuk mengukuhkan kedudukan kita di masjid dan sebagainya. Dan memanglah dikontrol. Kita tahu AJK-AJK itu kebanyakan adalah penyokong PAS, by virtue memang orang-orang agama ni dia nak yang baik. Dia melihat PAS yang baik, begitu. Tapi bila dicemar dengan pemimpin-pemimpin yang yang apa ni, itu mencemarkan sikit kebebasan bersuara. Sedangkan tuanku telah menitahkan supaya masjid. Ya, bayangkan ahli politik daripada kerajaan tak boleh berceramah dalam dalam masjid. Tetapi mantan-mantan calon ahli PAS, mantan-mantan calon PAS boleh berceramah bebas. Jadi nak macam mana lagi kerajaan, kan? Maksudnya dah cukup bebas ya, cukup bebas. Kita tak tahan mereka, sebab kita percaya yang kita nak bawa, kita nak educate rakyat. Of course, kadang-kadang kita netizen kita yang menyokong banyaklah
marah kita, kita punya ahli pun marah kita, kau terlampau lembut lah apa. Kita dulu masa pembangkang, kita memperjuangkan freedom of speech. Ya, kita kebebasan bersuara, asalkan jangan menyakiti hati orang lain. Ada batas. Bila kita bercakap mengenai freedom, saya minta maaf semua, dia mesti ada limit. Dia bukan bebas sebebasnya. Bila kita kata bebas bergaul, bukan bebas sebebasnya. Bebas bercakap bukan bebas. Ada ada had dia. Jadi kita memperjuangkan itu semua. Kita tidak mahu mengharamkan mana-mana pertubuhan, NGO, kerana kita nak mereka kebebasan untuk bersuara. Dan kalau mereka silap, kita perbetulkan balik dengan hujah. Itu yang kita nak. Itu kita nak. Jadi maksudnya banyak sebab dan banyak sebab yang sebenarnya kerajaan Pakatan Harapan di Selangor terutama ini memang perlu ditahankan, dan lebih-lebih lagi dah kenyataan dah keluar dah dua hari lepas di mana masih lagi kerajaan Selangor ni terdiri daripada Pakatan Harapan. Itu berita baik Saudara Saiful. Tapi saya lah kita dalam politik melihat apa yang berlaku, yang macam kluk-klek tu kan, melihat apa yang berlaku ni, kita kena ada hazar juga. Sebab kita tahu hazar apa? Kerahsiaan. Hazar dia bukan kena ada sedikit kena ada sedikit hazar tu ada kena simpan sedikit, tak boleh semua percaya bulat 100%. Kerahsiaan ke ataupun apa kita panggil kepercayaan ke. Saya minta maaf, falsafah hidup saya, nobody gets my 100% kepercayaan. Nobody. I reserve sedikit. Sebab with that reserve, kita tidaklah membuta tuli, mentaati, mempercayai. Kita mesti ada segala benda yang kita dengar, mesti ada sedikit orang kata a pinch of salt. Mesti ada. Mesti ada ketiknya. Tapi tidaklah bermakna kita bersangka buruk dengan semua orang. Tapi dalam keadaan suasana sekarang, kita perlu mereka-mereka yang dicurigai, perlu membuktikan kesetiaan mereka. Itu penting. Jangan menzahirkan orang kata tindakan-tindakan yang menyebabkan orang suspek kepada kita. Makna dia your action must tally your niat lah. Niat. Kan? Itu dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang luar sana. Jadi dalam tempoh di sampai hujung ni maybe jadi harap dijelaskanlah perbezaan diraikan kebencian tu ditentang. Jadi banyak yang kita bentangkan tentang bagaimana perbezaan kaum terutamanya yang sebenarnya perbezaan ini boleh diraikan dan diperjelaskan dengan sangat baik. Komen-komen yang diberikan juga nampak di situ penerimaan tentang bagaimana kebencian ataupun perbezaan itu memang diraikan sesungguhnya. Dan untuk yang terakhirlah Wabi, mungkin satu rumusan untuk diberitahu kepada rakan-rakan ke luar sana, yang ini terutama kepada kaum kita sendiri Wabi, rakan-rakan Melayu Islam kita dalam konteks negara. Kita ni nak jaga Melayu sahaja ke atau macam mana? Dan juga terutama wanita lah. YB ni pasal salah seorang pengurusi tetap kesihatan kebajikan pemberdayaan wanita. Apa nasihatnya agar kita ni sama-sama bangunkan negara dengan kita boleh meraihkan perbezaan dan waktu sama kita benci tentang yang perlu ditentang ni, kebencian ni. Kaum wanita ni pertama kalau dia faham sesuatu, mereka adalah orang yang setia. Jadi itu dah sebabnya bagi saya, untuk kita membangunkan negara kita ini, kita perlu memahami orang lain. Kita ada kehendak, mereka ada kehendak. Jadi be fair. Kita macam saya sebut ni, saya selalu guna falsafah ini. Orang lain pun nak bahagia juga. Tapi apa yang membahagiakan dia itu lain daripada apa yang membahagiakan kita. Kalau kita tak nak orang menyekat kita daripada rasa bahagia, kita tak boleh sekat orang lain daripada bahagia. Adalah zalim kita. Kita nak apa yang kita nak, tapi kepada orang lain kita kata kamu tak boleh. Jadi saya ingat itu yang kalau kita boleh menyelami perasaan dan sebagainya, dan kita kena tengok apa yang kita nak untuk anak kita, orang lain pun nak juga untuk anak dia. Kita sebagai orang wanita yang penuh dengan kasih sayang, sifat keibuan kita semua ini, anggaplah anak-anak bangsa-bangsa lain itu adalah anak kita. Kalau dia dah kasih dan sayang pada kita, dia akan kasih dan sayang bila dia besar besok kepada bangsa kita. Jadi kalau semua orang buat macam tu, insya-Allah
kebencian itu dapat kita sekat ya. Daripada berlaku. InsyaAllah. Dan peranan wanita itu sangat penting ya, untuk kita bersama-sama dengan, saya rasa wanita lah bentengnya di sini. Ya, semua bangsa. Kita, if women can get together, kita yang mana ekstrim, yang mana apa, kita mesti vokal dan kita mesti tegur mereka. We don't want this type of people. Ya. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi harap jelas semuanya pada malam ini. Moga-moga memberi faedah kepada semua. InsyaAllah. Ada masa lagi, Wabi, nanti kita panggil lagi. InsyaAllah. Banyak lagi tajuk yang kita akan bentangkan. Ni Wabi, pasal COVID-19 ni pun kita harap pada penonton luar sana, jagalah kesihatan. Duduk rumah ni, weekend esok ni, banyak di rumah lah. Mungkin satu hari saya nak buat COVID-19 juga. InsyaAllah akan dipanggil. Jadi, sekali lagi terima kasih. Baik. Dan kepada penonton luar sana, insyaAllah kita akan bersiaran lagi. Jangan lupa, hari-harian kita akan maklumkan lagi. Sampai di sini saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. See you.